ayam goreng. Woo. Akhirnya hari ini aku bisa makan ayam goreng lagi. Hah? Ayam goreng? Ayam goreng kan makanan kesukaan aku. Pokoknya aku harus dapetin ayam goreng itu. Kok kayak ada yang ngikutin? Hah? Gak ada siapa-siapa. Mungkin perasaanku aja. Saking senengnya makan ayam goreng, takut kehilangan. Untung aja lariku cepat. Ah! Aduh, pantatku sakit. Hah? Sapu kok udah gak ada? Gara-gara pohon ini nih, aku jadi ketinggalan Om Sapru. Pokoknya aku harus cari Om Sapru. Balik kampung. Oh, balik kampung. Oh. Dicuci. Timbul tumben-tumbenan nyuci mobil. Aku kerjain dah. Oh. Loh. Kok masih ada busanya? Perasaan udah aku siram. Ini lupa. Siram lagi. Kosain gambul. Nah, kalau gini kan bersih. Selesai. Waktunya ngelap. Busanya lagi, perasaan tadi udah aku suruh. Ada orang aneh, pasti ada yang gak beres nih. Simbol kemanjir aku. Ternyata Om Sapur jahil juga. Makanya jadi orang itu jangan jahil. Gimana bro? Seger kan? Pagi-pagi udah disemprot. Timbul kok dilawan. Ya, aku harus mengambil ayam goreng itu sebelum Om Sapur makannya. Gara-gara Timbul, badanku jadi basah kuyup. Jadi terpaksa aku mandi dulu deh. Oh. Maafin aku ya ayam goreng. Terpaksa aku menunda untuk makan kamu. Tapi aku janji setelah aku selesai mandi, aku langsung makan kamu ayam goreng. Karena aku juga udah lapar. Kamu tunggu di sini dulu ya. Perutku tiba-tiba mulus gini sih. Gak bisa diajak kompromi nih perut. Mana kerjaan belum selesai lagi. Bodoh amat lah. Yes, ini kesempatanku. Itu pasti ayam goreng kesukaanku. Sedapnya. Waktunya makan ayam goreng. Hah? Gawat, gua harus pergi.
Aduh, dikunci lagi. Wah, pintunya kebuka. Ah, aman. Kok ayam gorengku nggak ada? Oh, pasti dimakan timbul. Bul! Timbul! Di mana kamu, Bul? Waduh, di mana ya? Tambah dekat lagi. Pasti timbul ngumpet di dalam mobil ini. Hah? Pintunya terkunci sendiri. Tolong, tolong, tolong aku, tolong. Kamu mau ngapain, Bul? Orang habis dicuci main masuk-masuk aja. Oh, kamu di situ, Bul. Eh, Bul, kamu yang ngambil ayam gorengku kan? Ayam goreng apaan sih, Bul? Oh, pura-pura nggak tahu lagi. Sini ikut aku. Tolong, tolong, tolong aku. Yah, berarti aku terkunci dalam mobil dong. Tolong. Mereka tidak mendengarku. Tolong, bukakan pintunya, tolong. Aku terkunci, tolong. Bukakan pintunya. Aku enggak bisa nafas. Aku udah enggak bisa nafas. Tadi tuh ya, aku naruh ayam gorengnya di sini. Terus waktu aku mau makan, udah enggak ada ayam gorengnya. Siapa lagi kalau bukan kamu yang ngambil? Ya mana aku tahu. Aku lihat ayam goreng aja enggak. Alah, enggak percaya aku sama kamu. Ya udah, kalau kamu percaya sama aku, musyrik. Kok mobilnya goyang-goyang sendiri? Bol, 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 bol. Mobilnya goyang-goyang sendiri, Bol. Goyang sendiri. Bol, cepetan sini. Apaan sih, Bro? Orang mobil diem kayak gitu goyang-goyang sendiri. Tadi goyang-goyang kumpul mobilnya. Tapi mana? Tuh lihat, mobil diem kayak gitu. Tuh, 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 tumbul goyang-goyang kan? Iya, Bro. Pasti ada yang aneh nih. Yaudah, yuk kita samperin. Ayo. Upin! Akhirnya kalian buka pintunya juga. Bentar. Kok ayam gorengku sama kamu, Upin? Hehehe. Oh, berarti ayam gorengmu itu yang ngambil Upin, Bro. Bener-bener ya kamu, Upin? Hehehe. Maaf, Om. Udah, Bul. Tutup aja ini, Bul. Setuju. Gara-gara Upin, aku kamu fitnah. Jangan, jangan. Jangan kunci aku di dalam sini. Jangan. Tolong, tolong bukain pintunya. Tolong, tolong bukain pintunya. Saya nggak mau pin. Tolong bukain pintunya. Tolong, tolong.